Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini aku mau sharing kegiatanku pas di hari libur. Ini aku baru bangun tidur, teman-teman, rambutnya masih jumbo. Terus ini dingin banget, pakainya tebel karena di sini cuacanya lagi dingin, 9 derajat. Dingin banget, teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman. Pencapaian 1000 subscriber aku udah terpenuhi. Terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungan kalian, gotong royong kalian, semangatnya kalian, saling bahu-membahu membantu pemula, membantu youtuber-youtuber pemula. Semangat kalian itu is the best pokoknya. Terima kasih banyak ya. Tinggal nunggu jam tayangnya aja nih. Ayo semangat gotong royong lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, aku mau mandi dulu ya. Ini masih kucel. Nanti kita lagi ya. Oke, jangan lupa dukung aku dengan cara like, comment, and subscribe. 2000 years later. Halo guys, aku udah sampai di salon nih. Kegiatan aku kalau pas libur itu biasanya di salon. Nah, ini aku ada customer satu semir rambut. Oke teman-teman, kalian boleh juga yang ada di Hong Kong kalau mau belajar di sini juga menerima belajar salon ya, kayak potong rambut, kayak smoothing, smear dan semuanya diajarin sampai full. Nah, ini aku udah selesai ngerjainnya. Terus teman-teman, aku itu ngajak ke Taman Salju yang ada di Lai Chiko. Di sana itu ada Taman Salju, biasanya ada 1 tahun sekali setiap mau pergantian tahun. Karena di sini dingin, jadinya seperti di salju-salju seperti itu. Nah, ini aku udah sampai di Lai Chiko, teman-teman. Ini, nah sekarang kita mau cari exit D2. Katanya sih keluar exit D2 itu ada mall, terus di situ tempatnya. Ini rame banget ya teman-teman.
Oke, teman-teman, udah mengikuti keseharianku hari ini. Terima kasih ya. Jangan lupa dukung aku dengan cara like, comment, and subscribe. Sekian dulu ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.